Menurut analisa gue ya, kalau kita ke tempat yang paling serem, pasti viewers kita banyak. Yang waktu itu kita ke rumah kentang, Lawang Sewu. Itu kan viewers kita sampai 10 juta. Itu kan selama 6 bulan, lama banget. Tempat serem sih banyak, kasar kita aja, berani dengan sesuatu di sana. Ya, kalau ngomong nggak ada api, viewers kita segitu aja. Kita harus ke tempat yang paling... Ada hutan sama daerah Bogor. Katanya, ini datang hutan mati, tidak malesen aku. BTW, Rafli sama Sabita kemana? Rafli, ya, tapi di telepon tuh masih dapat angkat. Coba telepon dia deh. Hey guys, gue masih dalam kelas nih. Yaelah, rajin amat sih lu. Pak Rajib. Eh, iya, rajin amat sih lu. Kenapa kamu masuk? Pak, saya sakit. Sakit apa kamu? Jangan bohong kamu. Sakit sekali, Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja Gifari. Dua, tiga. Terima kasih. Duh, capek banget. Sabar dong, Pi. Tahu kalau hutannya kayak gini doang, mendingan gue nggak usah ikut. Shh, ya, dijaga omongannya, bukan tempat kita. Hey, teman-teman, cepetan. Iya, tunggu. Alhamdulillah, ya. Akhirnya, juga. Hutan apa ini? Katanya hutan mati. Kok nggak serem? Ya. Ya emang nggak serem? Nah, kita nggak boleh kayak gini. Jaga tetap. Biarin. Dia udah bicara apa? Mana tuh dia tuh mana? Eh, ini yang paling terbesar. Ini kan bukan tempat kita. Iya, kok lama mau pernah dijaga? Aduh, dia mana? Oh iya, tadi kan di belakang. Dia nggak ada, dia hilang. Hah? Serius? Ah, tadi sama lo? Iya, ini kasih tadi kita temuin. Tadi tuh dia ada di samping gue sama Dinda, tapi pas gue nengok dia udah nggak ada. Terus gue nemuin tas ini. Sudah, kita mulai nyarinya besok aja. Karena udah larut malam juga, nggak enak. Kita balik aja dulu ke villa yuk. Jadi kita akan ke villa yuk. Yuk. Iya, mulutnya nggak bisa dijaga banget. Emang itu ngapa si Pia bisa hilang? Kan tadi kan berdua sama lu di belakang. Kita juga nggak tahu. Tadi tuh dia tuh dari samping kita, tapi pas kita noleh ke belakang tuh dia udah nggak ada. Terus besok kita mau cari kemana? Ya mau nggak mau kita harus balik lagi ke tempat kemarin. Ya udah, sekarang kita istirahat aja dulu. Besok pagi kita cari Pia. Yaudah, besok kita balik lagi ke tempat kemarin. Kita berangkat pagi-pagi. Eh, gue kamar mandi dulu ya. Ya.
Pia. Kita mau cari dia kemana lagi? Kita mau cari dia kemana lagi? Yaudah, sekarang kita mencari aja. Biar lu sama Rafli, gua sama Dinda, lu sama Jepari. Yaudah. Oke. Pia di mana? Pia. Gip, sini dah. Ada Pia, Gip. Mana? Itu Pia, Gip. Panggil bocah yuk. Yuk. Kita mau cari kemana lagi, Din? Aku juga enggak tahu. Apa kita kumpul lagi aja sama anak-anak? Ya udah boleh deh. Yuk. Gimana nih? Kita enggak nemuin. Sama gua juga enggak nemuin sama Rapli tadi di sono. Enggak ada. Gimana dong? Pia ada di sono. Yuk. Ini nih Pia di sini. Buru sini, woi. Mana Pia? Mana? Itu tuh. Oh ya. Pia. Pia. Pia, kenapa gini sih? Udah. Mending kita bawa ke Pia aja dulu. Kita kabarin keluarganya. Iya. Ada yang mau ngomongin sama lu? Gak ada yang perlu diomongin. Kita lagi syuting. Ketemu Bu di luar kali. Di sini. Hai. Lu gila, ngapain pasti perjalanan kita turun mati? Apa yang dipasti? Lu mau sih apa-apa? Nih lu lihat, ada yang tahu kita turun mati. Lu tuh bilang enggak usah ngomong gini ya. Rafli, Dinda, terus. Ada hal yang sangat mengganggu saya. Orang tua Alipia menyampaikan bahwa Alipia tidak pulang buat hari ini. Kalian kan teman dekat ya. Apakah kalian tahu Alipia di mana sekarang? Kami tidak tahu, Pak. Sebab kalau Alipia besok tidak datang, kami akan melakukan tugas. Kamu sudah boleh keluar, Pak. Ya, silakan.
Alhamdulillah tugas kita sudah selesai. Alhamdulillah kita balik ya. Baba ini lagi mau jual tanah karena Baba BU kids. Kelon. Asik. Baba BU penjual tanah habis nongol tanah lo. Buat di Nestle sama bensin ini kita buset.